Dari kami, kami persilakan kepada Nursila Muhammad Amin membawakan lagu Doa Yang Mulia. Dipersilakan Nursila Muhammad Amin. Ya, bukan saja prajurit yang berada di perbatasan, malahan kita harus tidak lupa kepada mereka-mereka yang kurang bernasib baik, seperti anak-anak yatim, piatu, anak yatim piatu, anak-anak cacat, orang-orang tua, orang-orang miskin, dan sebagainya lah. Ada lagi? Orang yang kurang bernasib baik ada lagi, seperti macam abangnya. Abang mak pun kira kurang bernasib baik. Oh iya. Kenapa tu? Tak dapat duit air raya.
Yalah, maklumlah sempena hari lebaran ini. Tahun sekali, RM2 gaji. Kita wajib juga menghiburkan dia. Khas dia yang kurang berhasil baik. Kalau begitu, marilah kita bersama-sama dengan Azlina Kamsan untuk mendendangkan semua dengan miskin dan kaya.